Sama kita di family SMP1 Raja Galuh. Oke, kita ini mau ngadain acara guys. Acaranya itu berupa santunan. Terus kita juga mau bagi-bagi takjil. Ikutin kita terus ya. Bye bye. Ibu-ibu dharma wanita yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 April 2023, kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kegiatan Dharma Wanita Persatuan SMP Negeri 1 Raja Galuh dalam rangka kegiatan Ramadan, yaitu berbagi, kemudian yang kedua adalah tadarus, dan yang ketiga memberikan sedekah ke anak yatim. Nah, untuk acara pertama yaitu kita mulai melaksanakan kegiatan tadarus. Untuk itu saya selaku ketua dharma wanita mengajak ibu-ibu dharma wanita SMP Negeri 1 Raja Galuh untuk melaksanakan kegiatan tadarus. Untuk itu saya mohon waktunya kita laksanakan kegiatan ini. Marilah kita laksanakan dengan bacaan bismillah. Terima kasih. Jadi kita melaksanakan. Wa ilaha illallah.
Setelah melaksanakan kegiatan yang pertama yaitu tadarus, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya sebagai ketua dan wanita SMP Negeri 1 Rejagalu. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita melaksanakan kegiatan yang kedua, yaitu sebelum pada berbagi takjil kita laksanakan dulu pemberian sedekah santunan ya, santunan ke anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi dapat lagi selama bulan Ramadan. Yang saya hormati rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang hadir, anak-anak sekalian serta masyarakat yang ada di luar. Hari ini adalah hari yang sangat memiliki nilai untuk warga SMP 1 Rejagalu. Di mana hari ini kami warga SMP 1 Rejagalu akan mengadakan kegiatan bersama dengan dan wanita SMP 1 Rejagalu. Yang pertama adalah pemberian santunan bagi anak-anak kami yang layak untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua, ada kegiatan pemberian takjil kepada masyarakat atau lingkungan atau yang lewat di jalan di sekitar sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan semuanya bernilai ibadah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saja mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Selamat menjalankan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
dipimpin oleh Bapak. Ini dulu, serius dulu. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.